Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi syidarain. Amin. Summa inna nazima qayyada tabdil al-ikhtilati ala al-usrati fi qawlihi hadha ila akhirihi, yani anna mahalla qawni ikhtilatin nasi fi ma dhakrahu mufaddalan ala al-usrati fi man lahu kudratun ala al-amri bil ma'rufi wa nahi anil munkari ma'at tahammuli wa sabri ala ma yusibuhu min adal khalqi lahu bisababi amri wa nahihi. Summa kemudian inna nazima, sesungguhnya nazim penyusun bait syairnya itu qayyada mengqayyidkan tafdilal ikhtilati, mengunggulkan ya, melebihkan, bercampur ya, bergaul alal uzlati atas uzlah. Jadi melebihkan uzlah, mengunggulkan uzlah atas bergaul dengan perkataan beliau hadza hingga akhirnya, yakni anna mahalla, bahwa tempat kaun ikhtilati nasi, keadaan bercampur kepada manusia, bergaul kepada manusia, fi ma dzakarahu, pada apa yang ia sebutkan akan dia, mufaddalan, itu diunggulkan, alal uzlati, atas uzlah ya, fiman, pada orang yang lahu baginya kudratun, kuasa, mampu, alal amri bil ma'ruf, atas merintah dengan kebaikan, wa nahi anil munkari, dan mencegah daripada kemunkaran. Jadi bergaul itu lebih unggul, lebih baik, lebih bagus ketika dia mempunyai kemampuan untuk amal ma'ruf nahi munkar, matahamuli serta tabah, wasabri sabar, tabah sabar, ala ma yusibu min adal khalqi, atas apa yang akan menimpa kepadanya dari gangguan khalqi, gangguan makhluk. Sabar dicela, diinna, memang begitu orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu resikonya dia dibenci, digedap ya, dicemoohkan, itu resikonya. Dan kita yang paham, yang ngerti, jangan ikut-ikutan benci ya, jangan ikut-ikutan benci, justru bagus. Nggak boleh kita benci, sekalipun dia bukan di lingkungan keluarga kita, bukan kelompok kita, bukan golongan kita, dia melakukan amal ma'ruf nahi munkar yang kita enggak mampu seperti itu, kita belum sampai kepadanya, kita hormat ya. Siapapun dia, kita hormat. Jangan kita mencela dia lantaran kita enggak mampu seperti dia. Alangkah bodohnya kita, alangkah buruknya kita. Ya. Lahu misababi amri wa nahi, baginya dengan sebab perintah dan larangannya. Dengan sebab perintah dan larangannya dia kena musibah, dicela, dihina, memang begitu resikonya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hikayatan an Luqman, an Luqman hikayatnya, karena menceritakan daripada Luqman, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Dirikanlah salat,
perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemunkaran, sabarlah atas apa yang menimpa kepadamu. Jadi sabarlah. Dirikanlah sholat, perintahkan kebaikan, cegah kemunkaran, sabar. Jadi ketika disebutkan cegah kemunkaran, sabar. Jadi artinya apa? Akan terkena nanti ketika kita mencegah kemunkaran, kita akan terkena ujian-ujian. Dan jangan berhenti. Dan ketika kita melihat orang melakukan itu, kita takjub kepadanya, kita hormat kepadanya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan. Wa ma ghalabati sunni annahu ya an alla yahsula minhu isyanun bil ma'afini ay majalisi nasib. Dan serta kuat dugaan bahwasanya tidak akan hasilnya terjadi daripadanya, dari sebabnya itu kemaksiatan di ya tempat perkumpulan, artinya majelis manusia. Al-irabu irabnya al-ikhtilat tu mubtada'un. Ya mubtada' wa binasina muta'alikun bihi. Muta'alik dengannya. Wa misluhu fi jum'ihim. Fi jum'ihim wa huwa bidomil jim, itu dengan doma jim. Wa taskin mim dan sukun mim. Li darurati karena darurat. Jam'u jum'atin. Jam'an daripada jum'ah. Abi fatil jim atau dengan fatah jim. Ma'a taskin mim serta sukun mim min ghairi daruratin tanpa darurat, mim makna jama'ati nasi dengan makna jama'ah manusia, ai majma'ihim, tempat perkumpulan mereka, bil khairi dalam kebaikan, lakin akan tapi ada atasnya yaudahin yang menyempitkan kalau akan perkataannya au nahwi dzalika, perkataan au nahwi dzalika izil muradu bi, karena ini kehendaki dengannya uduru majma'il khairi min al-a'yadi wa ziyaratil marda wa hudhuril janaizi, karena yang dikehendaki dengannya adalah hadir ke tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat berkumpul kebaikan daripada Id, ya, hari raya dan ziarah orang sakit, hadir ya di jenazah ya. Fal aula, maka yang lebih utama adalah al-ihtimalul awwalu, ihtimal yang pertama. Qaulun berkatanya fudila huwa fi'lun mabniun lil majhuri. Itu fi'il yang dimabni atau majhur, wa naibul fa'ili dan naib fa'ili yaulu kembali ya al-ikhtilat, atas lafaz al-ikhtilatu. Wal jumlatu khabar mubtada, jumlahnya menjadi khabar mubtada. Wa hadza dan lafaz hadza ismu isyaratin, isim isyarah, mubtada dan mubtada. Wal jarru wal majrur, jar majrur ba'dahu setelahnya khabar dan jadi khabarnya. Wa bil urfi, lafaz bil urfi muta'alliqun bi ya'muru, muta'alliq bi lafaz ya'muru. Wa jumlatu yaqdiru silatuman, jumlah yaqdiru menjadi silaman. Wa ya'muru fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'l mudhari' dirafakan. Wa asal-asalnya ya'muru. Ya. Falamma udhifat, maka tatkala dibuang an, irtafa'atil fi'lu, maka terangkatlah fi'il ala hadi, atas batasan tasma'a bil mu'idi. Ya, sama dengan ini tasma'a bil mu'idi. Jadi ada yang dibuang an-nya tuh, an tasma'a ya. Wa an al-muqadaratu, an yang ditakdirkan, wa mabadan dan setelahnya fi ta'wil masdarin, pada ta'wil masdar mansubun bin nas'il khafidi, itu dinasabkan dengan dicabut amil khafat. Ay yakdiru alal amri bil ma'rufi, artinya mampu dia atas perintah dengan kebaikan. Wa anil manakiri, dan anil manakiri muta'alikun binaha, itu muta'alik dengan lafaz naha. Wa mutahmilan, lafaz mutahmilan halun itu menjadi hal min fa'ili ya'muru, dari fa'ili ya'muru wa fa'ili naha dan fa'il naha. Wa qawluhu sabran, kata misalnya sabran, imma ada kalanya maf'ulun mutlakun maf'ul mutlak li fi'lin ma'zufin taqdiruhu wa yasbiru sabran. Wal fi'lu matupun ala mutahmilan li syibaihi atau lisyabahi oleh mil fi'li. Wa imamu awalun bismil fa'ili, adakah yang ditakwil dengan isim fa'il. Wa huwa ma'tubun, dan itu diatapkan ala mutahamilan, atas mutahamilan ayu sabiran sabar. Wa ala kulil aza mutalikun, itu mutalik bias bias sabran dan lapas sabran.
wala yaglimu ala hazbil atibi, dan tidak ya galib atas membuang, enggak biasa atas membuang atop, huruf atop. Wal jumlatu matufatun ala jumlatin yaqdiru, dan jumlahnya itu ditetapkan atas atas jumlah yaqdiru. Ai wa hadha aidun, dan ini pula liman yang liman la yaglibu ala zonihi akhirin. Wa isyanuhu bi rabbi fa'ilu yaglibu, isyanuhu dengan rabbat fa'il yaglibu. Wa bi ma'afila muta'alikun bi isyanuhu, wa huwa jam'u mahfalin, dia adalah bentuk jama' ma'afil, jama' dari mahfal kamajlis, wa huwa mujtama'un nasi, dan dia itu adalah tempat kumpul manusia. Wallahu a'lam bissawab.